persiapan upacara bendera dalam rangka memperingati pesta siaga. Memperingati pesta siaga, jadi nanti alhamdulillah tidak becek ini. Alhamdulillah tidak becek. Alhamdulillah tidak becek, Pak. Siap. Alhamdulillah lapangan tidak becek pagi ini, bagus sekali. Cuacanya juga mendukung, jadi mantap sekali untuk diadakan upacara pada pagi hari ini. Adik-adik siaga juga sudah siap semua ini. Dari mana ini? Meranti, siap, mantap-mantap. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Bara. Mas Bara. Nanti sebagai apa, Mas, di upacara ini, Mas? Sebagai sulung. Sebagai sulung. Oh, apa itu, Mas? Nek anu orang nek. Pemimpin upacara. Oh, pemimpin upacara. Jadi istilah di pramuka sulung, Pak, ya? Oke. Okay. Dari SD mana, Mas? SD 2 Negeri 2 Cangkerplor. Oke, okay, mantap. Bagaimana menurut Pak Darso acara ini, Pak Darso? Ya, acara ini memang merupakan agenda rutin di Kuaran Projo setiap tahun menjelang pelaksanaan pesta siaga tingkat cabang, maka di tingkat ranting juga diadakan pesta siaga yang tentu melibatkan semua gugus depan. Dan ternyata bahwa gugus depan di Kuaran Projo itu lebih banyak dibanding dengan pelaksanaan di tingkat partai cabang, sehingga kegiatan ini menjadi makin besar, makin banyak dibanding yang lain. Oke, namanya siapa? Mbak Nisa. Nisa, Mbak Nisa dari SD mana? Satu Cakerplor, oke. Okay. Sebagai apa, Mbak, di sini nanti? Dirijen, oke. Okay. Semoga sukses dan lancar acaranya, Pak, ya. Siap, oke. Okay. Siap. Salam Pramuka. Salam. Mantap, mantap. Makasih. Dengan Mas apa, Mas? Renan. Mas Renan. Di sini sebagai apa, Mas? Sebagai penegak. Oke, panitia pesta siaga. Panitia juga. Yang tengah Mbak siapa? Belia. Mbak Belia. Iya. Tugasnya? Iya, sama seperti Kak Renan. Sama. Panitia juga. Oke. Sebelahnya, Mas? Saya Rama. Mas Rama dari? Mohon perhatian. SMA 7 semua ini. Oke, siap, siap. Makasih. Para... Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi. Pagi. Oke, ini dari mana? SMP Negeri 4 Purworejo. Oke, di sini sebagai apa? Sekolah remaja. Oke, tugasnya apa nanti itu? Dalam bantu yang insan. Oke, oke, sip. Jadi membantu nanti kalau ada masalah ya di acara ini. Oke, siap. Semoga sukses dan lancar. Oke, siap. Maaf, dengan Pak siapa, Pak? Sikit. Pak Sikit. Ini dipilih atau bagaimana, Pak, untuk adik-adik sini, Pak? Ini sudah melalui proses. Iya. Insya Allah kita ambil yang terbaik. Oh gitu. Ya. Itu seleksi dari seluruh sekolahan di Purworejo? Enggak, ini adalah dari intern sekolah. Oh, intern sekolah? Dari Palang Merah sekolah. Oke. Seleksi yang kita ambil yang terbaik. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Ada pesan kesan untuk anu acara ini, Pak, nanti, Pak? Semoga kegiatannya lancar, tidak ada yang cedera, tidak ada anak-anak yang sakit. Hasilnya memuaskan. Dan mudah-mudahan besok anak-anak kita menjadi generasi penerus yang baik. Amin. Bangsa dan negara. Amin, amin. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Sveska, yes. Terima kasih. Pramuka. Salam. Siap. Selamat pagi, Bu. Kalau Ibu, Bu, siapa, Bu? Ibu, Bu? Ya, Bu Widiyarti. Bu Widiyarti dari? Dari PPK Purworejo. Oke, okay, kalau Ibu? Bu? Dari PPK. PKK Kelurahan Kecamatan Purworejo ya. Oke. Kalau Ibu, nyanyi Ibu. Dari Korwil Kecamatan Purworejo. Dengan Bu? Bu Eko Biasuti. Bu Eko. Bapak, Pak. Iya, Pak Fredrik Supriyono, Wakaf Binawasa, Kelurahan Purworejo. Siap. Bu, sebagai pembina upacara nanti Ibu
Bu Camat ya? Iya. Oke. Gimana Bu harapan Ibu untuk hari ini, Bu? Harapan saya kegiatan tempat kerja lancar. Biar melaksanakan pesta siaga ini dan menambahkan giat yang pertama dan kedua yang akan maju di tingkat kabupaten pada tanggal 6 dan 7. Kami mohon doanya untuk adik-adik pada hari ini segera anak-anak sehat dapat melaksanakan dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap, terima kasih Bu. Himbauan untuk semuanya Bu. Untuk semuanya, mudah-mudahan sehat. Oke, okay, siap, siap. Siap. Terima kasih. Salam Pramuka. Lagi upacara pesta siaga tanggal 22 Februari 2020 akan segera dimulai. Oke, siap. Tolong. 22 Februari tahun 2020 siap dimulai. Sulung menempatkan diri. Penjemputan Bunda oleh Sulung. Yeah.
Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan yang suci, 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 kegiatan yang
Ah.
prasiaga oleh Sulung. Tidak.
Yeah.
teman-teman baris berbaris. Penilaiannya? Penilaiannya ada banyak. Oke. Okay. Siap. Terima kasih. Kita cair apa ya? Oh gitu. Iya. Apa pendidikannya, Mbak ya? Pendidikan. Oke, siap. Jadi ilmu pengetahuannya yang dianukan ini. Oke, siap. Makasih. Ini Taman Kompas. Oke. Ini penilaiannya tentang mata angin. Ini Taman Tali Temali. Siap. Maju, jalan. Kak, tanya kak. Ya. Kalau bumbung kemanusiaan itu apa kak? Bumbung kemanusiaan yaitu taman di mana anak-anak adik-adik nanti masukkan uang ke dalam kota ini. Sukarela kak ya? Ya, sukarela. Nanti uang ini akan disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Oke, siap. Terima kasih kak. Ya, oke. Ini taman apa kak namanya kak? Funball. Tujuannya untuk apa kak? Ketangkasan kak ya? Oke, siap. Oke, lanjut kak. Ini untuk pengenalan tanda seragam kak ya. Oke. Oh, jadi apa tujuannya kak? Tujuannya karena anak-anak nanti bisa mengetahui lebih maju, lebih jelas kalau ini kan masih siapa ya. Agar dia bisa lebih tahu mengenalkan yang sebenarnya dia pakai. Oke, siap. Dengan kak siapa? Siti Sundari. Kak Siti Sundari. Terima kasih kak. Oke, lanjut. Lewat ya. Permisi kak. Ini apa? Di sini ada taman juga. Ada taman juga. Oh, Taman Ketakwaan. Ini apa? Oh, Katolik. Oke. Okay. Di banyak yang ikut di sini. Oh, beberapa. Oh, gitu. Oke, gitu. Oh, berarti dibagi beberapa agama kak ya? Katolik dan Kristen. Oke, terima kasih. Selamat siang kak. Ini untuk ketakwaan agama Kristen, siap. Oke. Ada pesan-pesan? Gimana? Kesan-kesan atau kesannya aja? Oh, gitu. Oh, baru kedua. Oke, siap. Siap, oke. Terima kasih.
Semoga lancar terus. Oke, okay, ya. Siang, Kak. Ini taman? Oh, Putri. Oh, beda-beda. Yang putra sebelah sana. Oke. Okay. Ini apa yang disampaikan di sini, Kak? Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi mereka harus apa, Kak, ya? Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Kak. Oh, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Lanjut, siap. Semangat ya. Dan salam Pramuka. Salam. Oke, selamat siang, Pak. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak Tamsir Marsudi Utomo sebagai Pakwaran Purworejo. Oke. Pak. Pak Darso sebagai Sekretaris Pakwaran Purworejo. Oke, dengan Ibu Sugiyati sebagai Humas Abdinas. Oke. Oke, terima kasih. Pak, di taman-taman di Pesta Siaga ini ada beberapa taman, Pak? Di sini ada 9 taman yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang berkaitan dengan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkaitan dengan ketangkasan atau keterampilan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Untuk barung yang ikut ada beberapa, Pak? Barung yang ikut ini ada 46 putra, 49 barung putri. Oke, siap. Jadi kurang lebih ada 950 pramuka siaga. Oke, mantap banget. Untuk tahun ini temanya apa, Pak? Tema dari Pesta Siaga tahun ini yaitu ramah, peduli, ceria. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan, Pak, untuk seluruh anggota pramuka yang ada di Purworejo khususnya? Jadi kegiatan ini adalah merupakan salah satu agenda rutin bagi kuaran yang dilaksanakan setiap tahun dan juga merupakan salah satu pembinaan karakter bagi anak-anak kita yang merupakan satu generasi penerus bangsa, diharapkan memiliki karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, terampil, dan ceria, begitu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan, Bu? Pertama ada motonya. Oke, motonya. Oke, okay. Kalau dari ya bahwa di dalam pelaksanaan Pesta Siaga ini juga sudah diikuti oleh 125 pramuka Garuda. Wih, apa itu, Pak? Pramuka Garuda itu? Garuda itu pramuka yang sudah lulus seleksi pramuka Garuda dari tingkat wakil cabang. Oh, gitu. Jadi tingkatan tertinggi. Tertinggi. Tertinggi pramuka ya, siaga. Di Purworejo ada berapa tadi, Pak? 125. Wih, mantap, mantap, mantap. Semoga terus berkembang, Pak, ya. Amin. Oke, siap. Terima kasih. Salam pramuka. Salam. Terima kasih. Ini taman apa, Kak, namanya, Kak? Taman Fun. Oh, Fun Ball mungkin tadi ya. Oke, jadi siap, tadi saya juga sudah ke sana, sudah keliling-keliling. Sekarang ke putranya. Oke, dengan Bu siapa, Bu? Nur sama Purutno. Bu Nur sama Purutno. Oke, terima kasih. Semangat terus, Bu. Iya. Terima kasih. Kegiatan taman untuk putra siaga berada di SDN 2 Cangkrep Lor. Iya, Cangkrep Lor ya. Oh, SMU ini ternyata. Oke, siap. Taman Siaga Pintar. Oke. Selamat siang, Kak. Ini taman apa ini, Kak? Siaga
Taman Jaga Pintar. Oke, dengan Kak siapa, Kak? Mujianto dan Mbak Ajeng. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang, Kak. Boleh tanya-tanya, Kak? Ya. Ini taman apa, Kak? Taman Tali Temali. Taman Tali Temali. Apa aja yang diujikan di sini, Kak? Tali mati. Tali mati. Tali ya. Berbagai jenis tali, ya, Kak, ya? Oke. Okay. Ya. Jangkar. Oke. Okay. Siap. Terus nelayan. Oke. Okay. Oke, okay. Dengan Kak siapa, Kak? Titik. Kak Titik. Oke, okay. Terima kasih, Kak, ya. Nanti dilihat. Sandi siaga. Ambil jalan satu. Up. Selamat siang, Kak. Maaf ganggu, Kak. Ini taman apa, Kak? Taman Sandi, ya, Kak, ya. Oh, apa yang diujikan di sini, Kak? Yang diujikan mengenai Sandi aja, Kak, ya. Oke. Okay. Dengan Kak siapa, Kak? Kak siapa? Dewi. Kak Dewi dan? Simarni. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Selamat siang, Kak. Ini taman apa, Kak? Ini taman Kompas. Kompas. Oh, yang di pertanyakan apa aja, Kak? Pertanyakan adalah arah, oh, arah mata angin. Oke. Okay. Derajat arah mata angin. Oh, gitu. Okay. Dengan Kak siapa, Kak? Yati dan Kak Sukmadevi dari SD Balidono 1. Dan Balidono 3. Oh, siap. Terima kasih, Kak. Semangat terus, Kak. Ini lagi beristirahat ini Bu Mawar. Iya, Bu Mawar. Eh, bukan ya, tapi kan Bu Mawar itu. Mirip kalau gini tadi mirip. Siap. Ini kakak pembina atau gimana, Pak? Iya, kan enggak boleh mencegah. Oh, kakak pembina ini ya? Dari asli mana, Pak? Tangan Gudang, siap. Berarti kemarin yang di kemah belum beres, ternyata belum. Yang di kemah pemasangan tenda kemarin. Kemarin. Enggak tahu, saya lihat. Oh, sudah langsung. Oke, terima kasih. Siap-siap, semangat. Terima kasih. Lagi bersanteria ini. Bangga Jawa Tengah Putra. Selamat siang, Kak. Kak, ini yang di taman apa, Kak, ini, Kak? Jawa Tengah Hebat. Taman Bangga Jawa Tengah, Kak, ya? Oke. Okay. Mengajarkan apa aja ini, Kak? Ini tentang peta buta. Oh, peta buta. Oke, okay, siap. Dengan Kak siapa, Kak? Sudirman. Pak Kak Sudirman dengan Kak siapa, Kak, itu, Kak? Kak siapa? Pak Atrival. Oke. Okay. Makasih. Siang, Kak. Siang. Oke, ini taman tanda pramuka. Tanda pramuka, ya. Mengenali tanda pramuka, Kak, ya. Di sini sih. Siang, Kak. Ini taman apa, Kak? Toleransi beragama. Oke. Okay. Ini mengajarkan apa aja, Kak? Mengajarkan tentang apa, Kak? Antara sama agama, Kak, ya. Oke. Okay. Dengan Kak siapa, Kak? Kak Wagiman dengan Kak Kak Dwi. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
Ini taman apa, Kak? PBB. Taman PBB. Peraturan baris-baris, Kak, ya? Oke. Dengan Kak siapa aja ini, Kak? Pak Hadi Kusanto, Pak Irawan, Pak Sukoco. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Selamat bertugas. Selamat siang, Kak. Ini dari Taman Ketakwaan, Kak, ya? Untuk agama apa, Kak? Ini Kristen, kita pun yang depan sana, Islam. Oke, dengan Kak siapa, Kak? Ya, Mandayani. Oke, satunya? Kak Yuliati, siap. Semangat, selamat bertugas, Kak. Oke, terima kasih. Takwa juga. Siap. Terima kasih, Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Ini taman apa, Kak? Taman Ketakwaan. Agama Islam. Oke. Okay. Ini yang ditanyakan apa aja, Kak? Surat ada 6 diajak. Surat pendek, Kak, ya? Surat pendek. Oke. Okay. Terima kasih. Dengan Kak siapa, Kak? Febri sama Kak Dian. Febri sama Kak Dian. Oke. Okay. Makasih, Kak. Selamat bertugas. Siap.